Kenapa? Ini gue lagi pikir ntar pakai baju apa, terus celananya apa. Ntar malam kan gue mau kondangan. Emang jadi kan? Jadi si Mimin kawin. Oh, si Mimin kan udah kawin kan? Terus? Emang si Mimin dia tuh jodohnya deket kan? Karena dia mungkin juga orangnya nggak banyak marah-marah, nggak suka ngomong kuat. Ini air apa, Rin? Air RT kan? Mau gue seblokin lo? Panas kan? Nah kalau nyerlak gue melulu lo. Kalau saya di seblok sama ini kan, lah tinggal bikin kecap doang. Enak di panggangnya. Awak saya pada putih semua melotok. Terus maksud gue, ntar gue mau nyukur. Gue mau ke pasar, gue mau nyukur. Ya, kecil norak nama itu kan. Ya Allah. Lah zaman sekarang udah canggih kan, kalau nyukur pakai ke pasar jalannya aja. Waktu itu uang. Ya salah. Waktu itu sedikit juga uang. Nah jadi kita ke pasar udah aturan kita. Apa kita punya telepon, kita ketok aja telepon kita. Rusak telepon gue. Ya juragan emang diketok diapain kan? Emang dikemplang. Maksud lo? Maksud saya diketok, kita puter nomor teleponnya. Sekarang udah canggih kan? Datang kang cukurnya. Datang kang cukur, lah tinggal juragan doang. Maunya nyi model bagaimana? Bagaimana? Model sekarang cukur lain-lain kan? Ada yang mau model pakai gunting. Huh? Ada juragan kenal helm gak kan? Lu tahu helm. Nah alatnya ada juga alatnya seperti helm. Pas begitu para kita sedengin masuk ke atas leher. Masukin ke sini. Begitu masuk, begitu dicabut helmnya. Begitu dicabut alatnya, rambut kita hilang semua. Dulu ganti di kampung saya. Pas begitu dicukur, disedengin maka itu. Saya pakai alat ini ya kan, alat yang baru, alat yang canggih. Dimasukin. Begitu dimasukin kan, begitu dicabut, kupingnya pada hilang. Gua gak mau yang itu, gak mau. Yang mana mau? Sekarang lu telepon aja, gua mau pakai gunting. Yang pakai gunting? Pakai gunting. Apa pakai gunting? Gak pakai gergaji kan? Berapa nomornya ya? 7! Ini yang nomornya 7! Emang hari 7! Nomor telepon semuanya juga 7. Cuma nomornya berapa ya? Yang satu dulu 6, habis 6, 2, 3, 1, 4, salah. Habis 6, 7, 8, 9, 10. Anak TK. Kenapa pakai TK? Nah, singkat ya. 5, pala 8 kan kalau nggak salah. Kalau 8, pala cuma 1, itu 8. Halo? Iya. Ngirin nih. Iya, ngirin. Iya. Masih bercerai. Hah? Ini apa yang bisa pakai bercerai? Kan, tukang cukurnya anak ini dudungan lo pasti duda. Apa bisa bercerai? Oh iya, benar. Terus. Kan main gak? Dikata apa? Halo? Iya. Iya, Pak Amir. Mau cukur? Iya. Iya. Maunya apanya pakai tudung wajah, apanya gunting? Oh, gunting. Gitu wajahnya kan ya? Wah, aku takut kepala gue copot. Ya lagi, juga kan pakai takut kepala copot, cuma kepala atuh. Ya kalau memang kepala 2, 3, 4 sih pula ada seretnya. Halo, iya. Ini Pak Amir mau cukur, maksudnya nggak mau kesana, supaya datang sini aja. Bilangin cepetan. Iya, sekarang. Iya. Yuk, gampang. Nanyain masalah duit. Berapa gue bayar? Iya. Boleh, 5.000 boleh buat saya. Buat lo. Dia mau ngasih saya 5.000. Oh iya. Oke, okay, iya. Ditunggu ya. Jam berapa? Apa? Jam berapa tanya? Aduk mulu sini. Iya, jam 2. Iya, jam 2. Iya, boleh. Jam 2 sanggup kan? Sanggup. Jam 2. Iya. Jangan lebih. Kalau lebih dia bayar sama gua gitu. Oke, okay, Iya. Jam 2. Jam 2 datang sini. Iya. Biasa. Cuman juragan siap-siap aja dah. Ini yang datang kalau kejadian. Kalau kagak laki perempuan. Waduh. Perempuannya tua lagi yang datang. Ya, itu muda lagi. Muda banget gua. Sama kata muda kan itu. Biasa. Pak Lurah kemarin ngasih surat. Jatuhnya ke RT 9, Pak Lurah Ahyar. Katanya surat itu supaya dikasih tahu kepada warga setempat
supaya hari Minggu tanggal 15 kerja bakti. Emang berapa cincin ginian lu beli nih? 500. Kembaliannya mana? Kembalian apa Mas Rula dijual? Nih, maksudnya nonton warta berita jam 7. 9. Untuk ngomong kemana? Kagak denger. Nili, yang tidak tahu malu apa li? Tidak tahu malu orang nggak pakai celana. Lu, orang nggak pakai celana, berarti orang kalau pakai celana tahu malu. Kalau nggak pakai celana, berarti nggak tahu malu. Lo kan kucing. Lah, dia kucing juga sama nggak tahu malu. Tapi saya kira ini TTS jangan diduluin dah. Sebab ini kepentingan Pak Lurah termasuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi Pak Lurah itu ngasih surat. Maksudnya supaya PRT kasih tahu kepada masyarakat. Head serap dah gue dah. Hei ngomong-ngomong begini nih. Ya kita sambil di sini gak berpikir mengenai persoalan desa kita. Dari tadi gue ngomongnya gue hitam. Pak Lurah, lu udah nemuin Pak Lurah belum? Au ah gelap. Di mana? Belon, kemarin sekretarisnya datang nanyain Pak RT. Saya bilang, Pak RT lagi ke kampung, Pak. Pak Lurah udah nemuin dulu, Belon? Pak Lurah mau di kelurahan, sekretarisnya yang ngomong sama saya. Katanya, surat itu harus dijatuhkan kepada Pak RT. Kata Pak Lurah? Pak Lurahnya mana? Lo, kok baru sekarang ngomongnya lo? Dari tadi udah ngomong. Akhirnya pelurah ngomong apa aja dia? Dia sih gak pergi, cuma nyuruh sekretarisnya nganterin surat sama Pak RT. Pak RT bolot katanya bilangin masyarakat di kampungnya supaya tahu hari Minggu kerja bakti. Dia sampai ke rumah lu apa lu sampai ke rumah pelurah? Oh kecebur kali mah. Lu susah ngajarin ngomongnya di lu. Bagaimana bisa ngajarin ngomongnya yang budak dia yang ngain gua. Maksudnya nih, ini TTS istirahatkan dulu. Kita membina warga itu memang tidak mudah. Ada yang warga ngerti di bidang hukum, ada yang warga sebagian cuek aja malah sak kebersihan. Coba itu bagaimana? Eli, gua seorang RT. Iya. Harus dapat membangun adalah di lingkungan gua sendiri pokok pertama. Apa tadi gua saya ngomongnya begitu? Aduh, sorry sorry ya. Sorry sorry sorry. I'm sorry. I'm sorry to trouble you. Excuse me. And how are you this evening and this morning? Nah, yeah. Ini semua bisa diatur. Ya, apa yang mau diatur itu? Jadi pindahnya di kertian saya. Oh, sebentar. Ya. Dia maksudnya ngomong luar, bukan ngomong bahasa sini. Memang udah ada peraturan. 2x24 jam. Suruh mati dia. Kalau ngomong Inggris ditanya nyewa di sini. Ya, what? Now. Your name. Memang saya RT-nya. Yo. Emang lu ngomong apa, Gut? Hah? Lu ngomong apa? I am Gut. Yes. Ya. Ini Pak RT. Ya. Ini teman saya dulu. Cuman mungkin profesinya agak berbeda. Sekarang udah jadi dokter. Assalamualaikum dulu kita. Dia ngeliatin profesi kita. Profesinya harus berubah-ubah. Hari aja berubah, Senin, Selasa, Rabu. Nah, oke. Ya, memang kita adalah memang orang Islam harus begitu. Pantas lebih sedikit kurang sedikit harus dapat masing-masing memaafkan. Maklum, memang sedikit banyak minum jadi ngomongnya agak ngawur. Oh, iya.